Oke, datang lagi ke channel gua. Kali ini gua tidak akan mereview gadget atau ngasih tutorial, tapi gua akan menjual sebuah rumah yang di belakang gua. Posisinya lu bisa lihat di peta ini ya. Nanti kalau mau alamat detailnya juga bisa gua taruh di kolom deskripsi. Ancer-ancernya rumah ini berada di daerah Pasar Minggu, Kalibata, ya. Dengan luas bangunan 350 meter persegi dan luas tanahnya 230 meter persegi, terdiri dari 2 lantai. Untuk kamar tidurnya ada 7+1 dan kamar mandinya ada 3+1. Garasi muat 2 mobil dan carport akan muat 1 mobil. Jadi lu bisa naruh 3 mobil ya, up to 3 mobil ya, 2 di dalam, 1 di luar. Oke, posisinya ini strategis sekali. Dia tuh hanya sekitar 4 km ke stasiun kereta Pasar Minggu dan 3,3 km ke Mall Pejaten Village, dekat dengan SMA Al-Azhar, terus toko seperti Indomaret itu masih banyak ya, dan fasilitas-fasilitas umum yang lainnya. Oke, untuk detailnya tonton terus video ini sampai habis. Ya, berikut adalah view dari kita masuk pertama ya. Nah, di sini gue mau ngasih lihat listrik rumah ini sebesar 2200 watt. Masih dengan sistem abonemen, jadi bukan token. Kalau gue pribadi sih lebih prefer kayak gini ya, nggak tiap saat udah mau mati terus ntar harus repot nyari token ya. Jadi ini bagus, listriknya sudah abonemen. Yuk, kita masuk dulu ke area ruang tamu. Ruang tamu ini sendiri cukup besar ya, ukurannya 4 meter kali 4 meter. Dan untuk tinggi langit-langitnya itu sekitar 2,5 meter. Sudah di keramik seperti ini ya, kondisi ruang tamunya ya. Kita lanjut ke dalam. Nah, ini adalah area bersama ya, area ruang keluarga dan sebagainya. Untuk ruang keluarga ini, dia langit-langitnya sedikit lebih tinggi karena dia lantainya sedikit turun ini. Nah, ini ruang keluarga dan di situ adalah kamar-kamarnya. Dari ruang keluarga, kalau kita belok ke kiri, kita tembus lagi ke area depan. Ya, area ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal ya. Misalnya untuk menyimpan barang atau mungkin mau bikin pantry kecil juga masih bisa nih. Ini cukup luas areanya di sini. Berikut penampilan dari carport dan garasinya ya. Jadi bagian yang terekspos ini adalah carport. Ini muat untuk satu mobil. Dan sebagai perbandingan, untuk garasi yang di dalam ini, dia muat untuk 2 mobil medium ya. Jadi total bisa 3 mobil ukuran medium. Dan dari garasi ini akan tembus ke ruang bersama. Ada akses untuk masuk ke rumah dari garasi, sehingga setelah parkir ya lu nggak perlu keluar lagi terus baru masuk. Ini udah ada aksesnya. Lantai garasi dan carport sudah dipakaikan keramik ya, keramiknya bagus nih. Lalu untuk garasi sendiri, pintunya sistem pintu geser. Ini area dapurnya ya, ini luas sekali. Untuk sebuah area dapur ini luas sekali. Sama nih, langit-langitnya juga sekitar 2,5 meter.
Oke, dan di atas itu masih ada terlihat akses ya, bisa untuk melihat dari atas itu bisa melihat ke area dapur ini. Dari dapur ini juga terdapat akses ke kamar asisten rumah tangga ya. Jadi asisten rumah tangga itu akses ke kamarnya dari dalam. Dari area dapur, kita lanjut ke area cuci. Di sini ada mesin cuci, ini kebetulan ownernya ini suka panggang-panggang kue, di sini ada oven. Nah, dari area cuci ini, ada tangga akses ke atas, itu untuk tempat menjemur pakaian ya, untuk menjemur pakaian, dan juga bisa akses masuk ke lantai 2. Dari area ruang keluarga, kita mempunyai sebuah tangga utama untuk naik ke lantai 2. Tangganya seperti ini. Yuk, kita lihat ke lantai 2. Lanjut. Ya, sekarang kita berada di lantai 2. Untuk lantai 2, kondisinya kurang lebih sama dengan lantai 1 ya. Langit-langitnya sekitar 2,5 meter. Kita lanjut keluar dan kita akan mendapatkan area terbuka semacam balkon yang melihat langsung ke jalan lingkungan. Untuk lantai 2 ini terdapat 4 buah kamar ya. Jadi cukup luas nih lantai 2-nya nih. Demikian tur dari rumah yang akan dijual di area Kalibata Pasar Minggu. Untuk speknya ini gue tampilin ya di layar ya, jadi lo bisa lihat lagi. Nah, untuk harga penawarannya, rumah ini ditawarkan seharga 5,7 miliar dan statusnya adalah masih nego. Bila berminat, bisa menghubungi kontak person di kolom deskripsi. Oke. Terima kasih telah menyaksikan sampai selesai. Sampai jumpa lagi. Bye.